Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi dengan aku tentunya bersama Kang Setio. Kali ini aku mau bagikan tutorial buat kamu semua tentang cara mengecek pulsa smartphone. Nah, ini demi kesejahteraan bersama. Waduh, sorry belibet coy. Nah, demi kesejahteraan bersama, saya akan bagikan untuk kamu yang memang belum tahu ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan kamu sudah tahu ya boleh di skip video ini. Kalau belum tahu ya silakan ditonton saja sampai selesai, teman-teman. Tapi ya sebelumnya jangan lupa subscribe ya. Ini ingat sekali lagi, demi kesejahteraan bersama. Kamu diuntungkan dengan adanya tutorial ini dan saya diuntungkan karena kamu sudah menonton video saya, gitu ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share tentunya. Nyalain juga loncengnya ya, biar kamu nggak ketinggalan video tutorial terbaru dari saya tentunya. Oke teman-teman, langsung saja. Di sini ada dua cara yang saya bagikan, yaitu melalui SMS dan kode dial, teman-teman. Atau kode dial, les bos baseng lah. Pokoknya kode dial. Nah, yang pertama ini kita akan coba menggunakan SMS, teman-teman. Nah, ini tentunya sangat mudah dan cepat banget ya. Oke, langsung saja silahkan buka menu pesan di HP kalian. Nah, ini saya pakai HP Xiaomi. Tampilannya seperti ini. Ini silahkan dibuka, teman-teman. Nah, di halaman ini silahkan buat pesan baru dan ketikkan penerimanya 999. Seperti ini, teman-teman. Terus kemudian silahkan kirimkan pesan, cek. Nah, oke, jangan lupa pilih nomornya. Smartfren ya tentunya, jangan GoSat atau Telkomsel atau yang lainnya. Ya pokoknya Smartfren ya. Kalau misalkan kalian pakai kartu 2, kalau 1 ya biasanya langsung otomatis dia. Nah, oke, jika sudah seperti ini silahkan kirimkan saja dan tunggu sampai mendapat balasan. Nah, ini sangat cepat banget ya teman-teman. Barusan saya ngomong sudah dibalas sama operatornya. Nah, ini pulsa saya 0 rupiah karena tidak diisi, teman-teman. Nah, ini berlaku sampai dengan tanggal 12 bulan 9 2021. Nah, oke, itu cara yang pertama, teman-teman. Mudah kan? Terus kemudian cara yang kedua, kita bisa menggunakan kode dial ya. Kalau kode dial itu kita buka menu telepon, teman-teman. Nah, ini menu telepon. Nah, di sini kalian bisa ketikkan bintang. Nah, tak tunggu ya, bintang ya. 999. Terus diakhiri dengan tanda pagar. Seperti ini. Ya, bintang 999 pagar. Terus kemudian tentunya panggil dengan nomor smartphone kalian, teman-teman. Nah, ini. Panggil. Nah, ini kode USSD sedang berjalan. Dan langsung saja, teman-teman, kita akan mendapatkan informasi pulsa ya. Sama aja, ini nggak ada pulsanya ya, 0 rupiah. Dan di sini kita juga bisa melihat nomor kita, teman-teman. Jadi kode bintang 99 pagar tadi bisa mengecek pulsa berikut nomor dan masa aktifnya ya. Nah, kalau misalkan mau mengecek kuota dan bonus, kalian bisa ketik bintang 995 pagar. Nah, ini tanganku kuotor guys, sorry karena bar ngarit ini mau coy. Nah, oke, mungkin itu aja teman-teman, dua cara yang bisa saya bagikan untuk kamu semua untuk mengecek pulsa smartphone yang cepat dan mudah tentunya. Jangan lupa ya, tinggalkan jejak sekali lagi. Terus ya, caranya dengan subscribe, like, komen, dan share video ini kalau misalkan kalian berkenan. Kalau nggak berkenan ya sudah, nggak apa-apa. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Bye-bye.